Nah ini sudah datang. Nah ini Mas D.U. sudah datang juga ya. Habis ini berarti para mereka akan datang guys. Nah kita tunggu saja. Nanti Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, pagi ini saya berada di depan sekolahnya Parel Prayoga, guys. Ini situasi saat ini masih pagi sekali. Dan ini teman-temannya Parel Prayoga satu kelas ya. Ini ada yang murid berprestasi juga ini. Apa namanya ini, lupa. Yang sempat waktu itu ini pernah ke rumahnya Parel Prayoga ya, guys. Ini sering ya, rumahnya di Serono sana. Ini juga baru datang, tapi naik taksi ya guys, nggak diantar. Naik taksi, enak kalau dari Serono kan jalannya jalan besar, jadi bisa naik taksi. Kalau di tempatnya para prayoga lumayan jauh ya, nggak ada taksi ke sana. Nah ini karena masih pagi sekali, situasi saat ini masih agak sepi ya untuk murid-murid yang datang di SMP Negeri 1 Celuring. Tapi untuk para prayoganya juga belum datang guys. Tapi para prayoga tadi pagi itu sudah bangun ya guys. Sudah bangun dan sudah pakai seragam putih tadi. Tadi saya kan pas mau kesini tuh lewatnya kan, kalau dari rumah mau ke SMP 1 Celuring lewatnya tuh di rumah, lewat rumah para prayoga, lewat gangnya itu. Yaitu saya lihat ada para prayoga sudah pakai baju seragam bersama Kelvin tadi ya. Jadi ini mungkin habis ini para prayoga akan datang guys. Nanti para prayoga akan diantar Kak Panus biasanya ya. Nah, ini masih agak sepi untuk teman-teman IPS, itu masih ada Pak Kobar saja itu di sana guys. Jadi kita tunggu nanti sampai detik-detik para prayoga datang. Ya siapa tahu habis ini langsung datang ya guys. Karena tadi saya berangkat di sini itu sudah melihat para prayoga sudah pakai baju seragam biru putih. Nah kita lebih mendekat lagi ya, lebih enaknya biar nanti kita ngeliput para prayoga tuh biar lebih bagus ya. Nah, ini murid-murid banyak yang diantar ya sama orang tuanya, juga ada yang naik taksi. Barusan tuh yang naik taksi tuh yang rumahnya jalannya jalan di daerah jalan besar ya. Kalau di tempatnya para prayoga itu nggak ada taksi ya guys, karena jalannya tuh masuk ke gang kecil-kecil, nggak ada taksi masuk ke sana. Ini masih agak sepi ya. Nah ini kebanyakan banyak yang diantar sama wali muridnya. Ini teman-teman IPS yang belum ada yang datang guys, cuma ada satu orang nih, ada Pak Kompar saja ini. Nanti mungkin agak siang lagi itu banyak yang datang ya, karena ini masih terlalu pagi. Ini Pak Kompar paling subuh kesini ya, jam 2. Oh jam 2 ini. Siapa jam 2 pagi subuh ini. Tadi saya kesininya ketemu para prayoga enggak belum berangkat, masih sama Kelvin, tapi sudah pakai seragam gini Pak. Jadi kita tunggu, mungkin habis ini langsung berangkat ini. Nah sudah mulai agak ramai ya guys. Nah sambil menunggu teman-teman IPS dan menunggu teman-teman para prayoga ya. Teman-teman IPS biasanya kalau para datang tuh teman-teman ya banyak yang di sini guys. Nah, ini belum ada yang datang, cuma ada 2 orang saja, saya sama Pak Kompar. Mungkin masih terlalu pagi ya. Coba saya lihat jamnya, masih jam apa ini? Wah, HP saya error ini guys. Gak bisa lihat jam ini.
jam berapa kabar? Jam berapa? Jam 18. Oh masih jam 6.18 guys. Masih lama ya, masih lah ini sudah datang ya. Nah ini sudah datang. Nah ini Mas D.U. sudah datang juga ya. Habis ini berarti para lagi akan datang guys. Nah kita tunggu saja. Nanti oh bukan error guys ternyata. Nah benar guys ya, ini HP saya yang satunya nggak bisa lihat jam ya. Saya untuk nanti kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi sambil menunggu pas para kedatang, nanti kita akan meliput lagi guys.